pun ku bertanya, tak satu pun juga ada yang mengerti. Mengapa ku selalu ingat akan sesuatu yang buatku bingung di saat aku layu. Kira ku bertanya pada 4300 manusia, semua sama tak ada perbedaan, semua menjawab mana ku tahu. Ada Akis nggak di sini? Oi, ada apa lagi? Free gak hari ini? Free kok, kenapa emang? Gue mau minta tolong dong kirimin ini ke rumah si Fahri. Kenapa gak lu langsung kirim aja ke sana? Gue hari ini ada rapat OSIS, jadi gak bisa kirimin ke sana. Gue gak tahu rumah Fahri di mana. Ya agak jauh sih kalau dari sini, tapi searah kok ke rumah lo. Emang rumahnya di mana? Di Dramaga. Ya Dramaga bagian mana? Dramaga kan luas banget. Bentar deh, gue Sherlock aja ke WA. Jangan di Sherlock, gue gak bisa baca peta. Yang ada ntar nyasar lagi paketnya. Yah, kuat banget sih lo, kan bisa lo nyalain suaranya terus lo dengerin. Halo, kenapa? Oh, rapatnya udah mau mulai. Oh yaudah, bentar gue kesana ya. Yah, please, lo anterin ini ya. Ya tapi nanti kalau paketnya udah sampai, gue beliin latte kesukaan lu deh. Bener ya? Bener. Deal. Deal. Nih, gue rapat dulu ya. Oke. Okay. Dah. Hati-hati. Emang lu tahu rumah si Fahri? Enggak. Lah, terus kenapa lu terima paketnya? Soalnya belum janji ngasih latte. Oh iya, bukannya lu tahu rumahnya Fahri ya? Tahu, cuman kalau daerah Dramaga gue apa sih? Ya udah kalau gitu lo aja yang terima paketnya. Tapi latte tetap buat gue ya. Lah, kan lo yang dititipin paket, kenapa harus gue yang antar? Oh gak gue. Please. Gak bisa deh, Kis, gue ada janji sama gue. Ya. Ya udah gini aja deh, lo kirim Sherlock yang dikirim dari bulan ke gue. Nanti gue gambarin arah rutenya ke rumah Fahri, mau gak? Geser deh. Jadi dari sekolah, ini kan sekolah di sini. Nah, lurus terus ke Tugu, terus abis itu lewatin sekolah SMA 1. Nah, dari sekolah SMA 1 itu lu turun ke bawah. Nah, dari sini lo ikutin aja angkot 03 dari stasiun sampai lurus ambil ke arah Gunung Batu. Terus di sini ada terminal Aladon. Nah, dari terminal Aladon sini lo lurus lagi, ikutin jalan dikit lagi. Gak lama di sini tuh ada supermarket. Nah, di sebelah supermarket ini ada gang kecil. Nah, rumah si Fahri itu di sini. Paham enggak? Wait. Rumah Fahri persis di situ. Ya enggak lah, masih masuk lagi. Dari jalan kecil di sini, lu lurus terus sampai ketemu warung Johan. Nah, dari warung Johan sini, lu belok ke kanan, habis itu belok ke kiri. Nah, rumahnya Fahri itu 3 nomor dari rumah pertama yang ada di dekat warung Johan. Ih, gambar lu tuh ribet tau. Gua jadi gak tau rumah Fahri mana. Ya kan gua gambarnya sesuai aslinya, Kis. Udah deh, lu gak usah ngapain bertanya lagi. Oh, kok digituin? Gua kan lagi mau minta tolong lu buat. Gua udah pesen gosen buat nganterin paket lu. Lagian lu kenapa ngambil dari tadi sih, bisa pakai gosen? Gue juga baru kepikiran tadi.
Tapi lu yang bayar ongkosnya ya, gue lagi pakai promo kok. Promo ya? Iya. Oke. Okay. Yuk ke depan, drive lo udah mau sampai. Ayo. Cut. Jangan gitu. Gimana? Enggak, dia. Bukan dia. Siapa? Eh, kok lu kan sih? Enggak, cut. Dari berarti dari action. Ada Audi enggak di sini? Kok? Di taman kota ku berjalan sendiri, hilangkan jenuh yang terpendam di hati. Ramai rasanya aku berdiam diri. Kalau jawaban kunjung datang, manakah kamu yang selalu ku nanti? Jawaban yang selalu terngiang di hati. Cukup, cukup, cukup sudah ku putar otak ini. Cukup sudah ku putar otak ini. Cukup sudah ku putar otak.